Hai Moms, hari ini aku mau masak untuk MPAC Mika yang ketiga nih. Hari ini kita masih pakai daging giling ya Moms, karena sesuai dengan saran IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, sebaiknya kita menggunakan satu bahan untuk beberapa hari, ya paling tidak 1 atau 2 hari ya Moms. Supaya kalau anak kita alergi terhadap sesuatu, kita tahu nih dia alerginya alergi makan apa ya Moms. Dan selain itu, kita juga mengenalkan rasa buat anak kita. Untuk bahannya, kita menggunakan kacang merah 10 gram, 2 bawang, dan jangan lupa unsalted butter untuk tambahan lemaknya ya Mam. Untuk sayurnya hari ini aku ganti jadi wortel. Nah, selain itu kita juga menggunakan daging sapi giling 60 gram, masih sama seperti bahan yang kemarin ya Mams. Kita potong-potong dulu bahan-bahannya. Untuk hari ini, 2 bawangnya tidak aku tumis ya Moms, karena gas aku sedang habis, jadi aku langsung masukkan ke slow cooker aja. Dan sebenarnya, cara yang benar adalah dengan menunggu 20 menit dulu 2 bawang dengan unsalted butternya, baru masukkan bahan-bahan yang lainnya. Tapi karena aku terburu-buru, jadi semuanya aku masukkan sekalian Moms. Nah Moms, bisa menggunakan cara yang benar dengan menaruh 2 bawang dan unsalted butter terlebih dahulu selama 20 menit, baru memasukkan bahan-bahan yang lainnya. Atau bisa juga menumis seperti aku biasanya ya Moms. Tapi ini karena aku sedang darurat, aku masukin aja semuanya. Kita lihat ya, nanti hasilnya akan seperti apa. Untuk daging gilingnya, kurang lebih 3 sendok makan orang dewasa ya Moms, itu sudah setara dengan 60 gram. Nah, menurut IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, kebutuhan anak kita di dalam 1 hari adalah kurang lebih 60 gram untuk daging ya Moms. Selanjutnya kita tambahkan kaldu ayam kurang lebih 150 ml ya Moms. Kalau Moms tidak punya, Moms bisa menggunakan air mineral. Tapi kalau punya, alangkah baiknya menggunakan kaldu ayam. Ini pasti menambah rasa jadi lebih enak deh. Sekarang kita akan masak menggunakan slow cooker selama kurang lebih 2 jam ya Moms. Oh iya, Moms tidak perlu takut kalau sampai boros listrik, karena ternyata slow cooker ini tegangannya hanya 80 watt Moms. Oh iya Moms, akhirnya aku tambahkan air mineral lagi ya Moms, supaya kuahnya banyak, jadi nanti lebih encer untuk anak bayinya.
Nah, ini hasil masakan kita setelah dimasak kurang lebih 2 jam ya, Mam. Semua bahannya sudah sangat lembut, Mam. Jadi sangat mudah untuk kita melumatnya menggunakan saringan. Dan ternyata walaupun duo bawangnya tidak ditumis, baunya tetap wangi, Mams. Tapi aku sih tetap menyarankan buat ditumis dulu ya, Mams. Nih, Mam, dagingnya sudah sangat lembut, Mam. Jadi semuanya dapat tersaring dengan sempurna. Effortless banget. Oh iya, ini tekstur untuk bayi 6 bulan ya, Mam. Jadi masih banyak air dan cenderung cair. Nanti kalau sudah 7 bulan, kita akan naik tekstur. Teksturnya selembut ini ya, Mams. Jadi bayi kita sangat mudah untuk mencernanya. Nah, sekarang kita tinggal sajikan, Mams. Karena Mika makannya lahap dan banyak, hari ini aku akan menaikkan dari 3 sendok makan menjadi 4 sendok makan, Mams. Dan sebenarnya kita bisa menaikkan volumenya sampai dengan 125 ml ya, Mam. Biar manis nih. Ah. Mika, Mika. Ah. 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 Enggak gitu, Mamnya. Ya, Mam yang benar. Yummy, 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 yum. Yummy, 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 yum. Yummy, 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 yum. Yummy, 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 yum. Yummy, 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 yum. Yummy, 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 yummy. Maam karo mager. Kan yang benar duduknya. Yummy 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 yum. Yummy 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 yum. Yummy 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 yum. Yummy 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 yum. Cepet banget mau makan. Kamu cepet banget makannya. Cepet amat. Kayak di rewind. Yummy yummy yummy.